Sesaat lagi akan Anda saksikan Opera Van Java yang dipersembahkan oleh Ayo, Des, katanya di rumah ini serem banget, Jis. Andre dengar lagu itu takut kali dia. Masa lagu sepia takut? Itu tentang lagu perselingkuhan itu. Masa takut. Kamu katanya gak takut. Kagetin aja sih. Kamu sendiri takut. Udah tahu gua latahan. Ngomong-ngomong lagi ngapa? Gitu aja latah. Kamu kos di sini? Hah? Kos di sini? Iya. Yeah. Kok kita sering ketemu sih? Gue sebelah lo nih, gue sebelah lo. Ya gue bagaimana jawabnya? Gue sebelah kos di sini, kok kita sering ketemu? Lah iya, maja. Gua kan baru kos di sini. Iya makanya. Dulunya gua bukan di sini. Mana lo kosnya? Dari Bogor menuju ke Cilegon. Dari Bogor kita menuju ke Cilegon.
Dari Bogor kita menuju ke Cilegon. Saudara, saudara. Oh, dari Bogor menuju ke Cilegon. Iya. Awalnya bukan di sini. Di mana? Dari Bogor menuju ke Cilegon. Dari Bogor kita menuju ke Cilegon. Dari Bogor kita menuju ke Cilegon. Gitu. Oh. Saudara, saudara. Oh. Gitu. Iya. Gua juga enggak di sini tadinya. Lu dari mana? Di Bogor. Gor. Di Bogor. Gor. Di Bogor. Gor. Di Bogor. Gor. Dari Bogor menuju ke Cilegon. Dari Cilegon menuju ke Bogor. Kok lu bolak-balik? Lu ngapain emang di sana? Saudara. Saudara. Gua kasih tahu sama lu ya. Kenapa sih? Saudara. Oh. Berhati-hatilah mengisi BBM. Saudara. Saudara. Berhati-hatilah mengisi BBM. Saudara. Saudara. Berhati-hatilah mengisi BBM. Saudara. Saudara. Berhati-hatilah mengisi BBM. Agar kendaraan yang Anda isi, agar kendaraan yang Anda isi bukan BBM yang kurang. Saudara. Ntar kelihatannya lu sering begadang kalau begitu. Emang kenapa? Ya jam 3 kan lu nonton Jeremy Teti. Nah, gua lagi pusing, bro. Hah? Sekarang-sekarang ini lagi angker, bro. Maksud lu? Iya. Rumah-rumah kosongnya sebelah sana. Hah? Itu takut bikin merinding. Dari bulu kuduk sampai bulu ketek pada berdiri semuanya, bro. Emangnya ada setan? Lah iya, lu bagaimana yang merinding ada setan lah? Masa ya. Ada dangdutan? Lu pernah lihat emang? Gua mah bukan gak lihat lagi. Gua pas begitu masuk ya, tiba-tiba ada Pak Camat sama Pak RT. Saya tanya, Pak Camat mau kemana? Gak tahu tuh, disuruh sama nenek-nenek. Wah, gua rasa ini nenek gayung. Oh, serem tuh. Iya, nenek gayung tuh serem tuh. Gua ikutin aja gitu. Udah pada kumpul lu. Ini apa? Sepedesaan gitu sama masyarakat-masyarakat. Nah, Pak RT juga nanya sama Pak Camat, katanya, ini kenapa ya nenek-nenek ngundang kita, katanya. Biasanya gak pernah ngundang. Begitu. Udah pada kumpul, masuk semua. Gua doang yang gak masuk. Iya, gua takut. Takut lu pas dengerin aja. Pak Camat nanya sama Pak nenek-nenek. Nek, ini ada apa? Kok tiba-tiba nenek manggil kita semua ke sini? Gak ada apa-apa. Lah, terus kalau gak ada apa-apa, nih ngapain? Nenek mau buka botol, tutup botol, gitu. Pak Camat nanya, loh, kok nenek tutup botol pakai undang semua orang? Dia liatin kan tuh, baca. Tutup botol dengan rapat. Botol dengan rapat. Makanya gue udah takut. Oh, jadi si nenek itu salah persepsi. Salah persepsi tutup botol. Harusnya tutup botol dirapetin tutup botolnya. Bukan tutup botol dengan rapat. Orang buat rapat. Itu. Oh, salah. Nah, terus gayungnya di mana? Itu dia. Kan ini baru praduga tak bersalah. Ternyata bukan nenek gayung. Bukan. Tapi nenek jolang. Oh, nenek jolang. Nenek jolang. Iya. Soalnya kan dia menutup botol. Iya. Gua enggak ngerti. Nah, iya. Apa urusannya itu jolong sama tutup botol? Lah, makan dulu. Waduh, lu makan martabak sendiri aja lu. Ya sendiri orang gua pecah cuma satu. Jojo di depan. Bro. Itu pemennya kenapa? Gak apa-apa, emang dia kadang-kadang begitu, kalau udah jam segini suka kumat. Oh, kasihan ya. Agak begini. Anak. Orang kerupuk dingin begini panas. Ah, bro, ini anak kos yang di kamar 212. Saudara lagi, bro. Boleh juga nih, bro. Ya udah, lu kan yang raja gembel, lu yang ngundangin. Masa gembel? Ya kalau orang Jakarta kan mukanya ganteng kayak gua, nggak kayak lu. Iya. Mau kemana sih? Rapi banget. Mau ke mall, mau belanja.
kagak kelar. Lu kan bisa ngobrol sama dia. Emang mesti begitu? Emang mesti begitu makannya? Lu kasihan banget temennya kayak stres deh.